Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran struktur beton 1, di mana di dalam pembelajaran ini akan saya tampilkan slide untuk rencana pembelajaran semester yang akan diikuti. Adapun dalam pembelajaran ini, dalam RPS yang saya tampilkan, kita akan melihat beberapa materi pertemuan yang akan kita ikutin. Di mana di dalam materi pertemuan ini kita akan membahas kurang lebih 14 topik pertemuan. Di mana dalam setiap pertemuan itu kita akan diuraikan beberapa bagian ya. Di mana di dalam bagian pertama itu kita akan membahas mengenai material dan klasifikasi beton. Baru dalam materi ini juga, pertemuan ini kita akan membahas tentang bentuk dan sifat baja tulangan yang kita gunakan di dalam perencanaan struktur beton. Baru di dalam pertemuan berikutnya juga, di dalam pertemuan pertama, minggu pertama ini, kita akan membahas tentang tegangan dan regangan. Itu mengenai perilaku daripada beton atau konkrit maupun tulangan atau besi tulangan yang kita gunakan di dalam perencanaan beton bertulang. Baru di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teori kekuatan batas maupun balok bertulangan tunggal dan rangkap, di mana di dalam materi ini kita akan menganalisa suatu penampang struktur itu berbentuk bertulangan tunggal dan rangkap juga. Dan di sana juga kita akan melihat kemampuan daripada struktur tersebut dalam menahan momen yang bekerja. Dan juga kita akan melihat perilakunya sejauh mana desain atau dimensi balok yang kita analisa mampu menahan beban maupun gaya yang diberikan pada struktur tersebut. Dan di dalam analisa ini juga kita akan lihat juga gambar detail perencanaan desain penulangannya, yaitu untuk tulangan tunggal maupun tulangan rangkap. Baru pertemuan berikutnya kita akan melihat kembali tentang tipe atau keruntuhan balok, ya, di mana keruntuhan balok itu boleh kita lihat kembali dalam kondisi seimbang, tarik maupun tekan. Jadi kita akan lihat behavior daripada keruntuhan balok tersebut. Lalu pertemuan berikutnya kita akan melihat tentang perencanaan penulangan geser pada balok ya. Karena di dalam satu semester ini kita akan membahas tentang balok lebih banyak. Baru nanti kita akan membahas tentang plat ya. Jadi kita harus melihat bagaimana dan seperti apa merencanakan penulangan geser pada balok. Karena di dalam dunia konstruksi maupun di dalam dunia kerja, hal ini sangat sering sekali diabaikan, baik dalam pelaksanaannya di lapangan, padahal penulangan balok ini atau tulangan geser ini atau yang sering disebut dengan stirrups ataupun bagel ini sangat penting di dalam perencanaan struktur. Baru pertemuan berikutnya kita akan melihat kembali itu mengenai analisa penampang balok T ya. Jadi balok T ini berhubungan dengan plat juga, di mana kita akan menganalisa terhadap desain, dimensi dan juga penulangan balok T-nya. Ada bertulangan tunggal dan juga bertulangan rangkap. Dan di sini juga kita akan kembali melihat efektivitas maupun kekuatan lentur balok T yang kita desain, dan juga lebar efektifnya dan juga kemampuannya saat
menahan gaya atau beban yang diberikan pada struktur tersebut. Baru kita akan lihat juga di sini gambar detailnya seperti apa di dalam mendesain balok bertulangan tunggal maupun rangkap terhadap balok T. Sehingga kita akan melihat kembali bagaimana distribusi beban itu dapat tersebar dengan merata pada balok yang kita rencanakan terkhusus untuk balok T-nya. Baru di sini kita akan kembali mendesain itu perencanaan tadi adalah penulangan plat, di mana di dalam perencanaan desain plat itu dalam materi ini kita akan bahas dua case. Yang pertama itu adalah plat satu arah dan juga plat dua arah. Jadi di dalam perencanaan ini nanti kita akan menghitung momen maksimum atau gaya-gaya maksimum yang terjadi pada plat tersebut, sehingga nanti dengan gaya atau momen maksimum yang kita peroleh itu kita akan mendesain dimensi maupun penulangan plat yang kita gunakan. Salah satu contoh nanti kita akan lihat kembali dalam perencanaan plat dua arah, di mana dalam perencanaan plat dua arah ini kita akan menghitung nilai daripada momen MTX itu terhadap arah X, momen tumpuan arah X dan momen tumpuan arah Y, ya. Dan juga di sini kita akan kembali nanti menganalisa kembali momen lapangan arah Y, ya, momen lapangan arah Y dan juga momen lapangan arah X. Jadi keempat momen yang sudah kita analisa ini itu nantinya akan kita gunakan di dalam perencanaan dimensi plat yang kita gunakan pada struktur yang kita desain atau rencanakan, dan juga tulangan yang kita gunakan di dalam perencanaan plat yang kita analisa nantinya. Baru di situ kita akan kembali, habis itu kita akan masuk kembali ke materi berikutnya, itu mengenai desain penulangan balok akibat kombinasi torsi, geser, dan lentur. Jadi ini sudah kita kombinasikan antara balok plat di bagaimana kemampuan atau kekuatan struktur balok maupun plat yang kita analisa. Kita tadi sudah belajar bagaimana itu balok nantinya dan juga kombinasi dengan plat. Akhirnya dalam analisa ini kita akan melihat pengaruh torsi terhadap struktur yang kita analisa. Jadi dalam satu ya, dalam materi ini kita akan membahas beberapa bagian untuk nantinya kita pelajari ke depannya. Jadi dalam materi ini juga akan ada beberapa tugas-tugas yang akan diberikan, ya, tugas-tugas dan juga ujian yang akan diikutin seperti yang saya perlihatkan di slide ini. Jadi nanti kalian boleh melihat kembali berapa poin atau nilai yang akan kita, yang kalian dapatkan di dalam analisis ini juga. Oke, jadi di dalam itu untuk RPS yang akan kita gunakan, rencana pembelajaran semester yang akan kita gunakan di dalam materi kita kedepannya. Jadi dalam hal ini sudah jelas kita sampaikan. Maka untuk berikutnya kita akan masuk ke salah topik, ya, topik yang akan kita pelajari itu mengenai pertama sekali itu mengenai klasifikasi beton dan perencanaan strukturnya. Jadi topik ini merupakan pertama sekali yang kita pelajari di dalam perencanaan struktur, ya, yang dalam perencanaan struktur. Oke, dalam materi ini kita akan melihat apa itu beton atau yang sering disebut dengan konkrit, ya. Jadi dalam slide ini kita boleh lihat bahwa beton merupakan campuran antara semen Portland atau semen hidrolik lain
agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang lain ya. Hanya ada kerikil, pasir, semen, dan air. Jadi ini merupakan definisi daripada beton atau konkrit yang kita gunakan. Jadi pada materi ini kita juga akan lihat kembali klasifikasi beton ya. Klasifikasi beton itu dapat kita lihat berdasarkan jenis dan kuat tekannya. Jadi pada gambar ini kita lihat ada beton ringan atau beton normal dan beton berat. Oke, pada slide ini kita akan lihat bahwa beton ringan itu memiliki berat jenis itu antara 1800 kg per meter kubik, dan juga beton normal itu memiliki berat jenis 2400 kg per meter kubik. Sedangkan beton berat itu memiliki berat jenis antara 3200 ya kg per meter kubik. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui klasifikasi beton berdasarkan berat jenisnya. Baru kita akan lihat kembali untuk klasifikasi beton berdasarkan kuat tekannya. Itu yang pertama adalah beton mutu rendah, itu memiliki kuat tekan kurang dari 20 MPa. Sedangkan beton mutu sedang itu memiliki kuat tekan antara 20 sampai 40 MPa. Sedangkan beton mutu tinggi merupakan beton yang memiliki kuat tekan lebih besar dari 40 MPa. Jadi sudah dijelaskan klasifikasi beton itu berdasarkan berat jenisnya dan juga berdasarkan kuat tekannya. Oke, di sini akan kita lihat kembali konsep atau desain awal atau yang sering disebut dengan konsep dasar perencanaan beton bertulang. Oke, dalam gambar ini kita lihat ada dua buah balok yang menggunakan tulangan dan tidak menggunakan tulangan. Pada gambar di atas itu balok tanpa tulangan, maka kita akan melihat perilaku atau behavior yang terjadi pada balok tersebut ya, dimana pola keruntuhan atau crack yang terjadi itu akan ada pada tengah-tengah penampang tengah-tengah balok tersebut. Sedangkan gambar kedua kita lihat dengan adanya tulangan yang dipasang pada beam atau balok tersebut, itu akan memperlihatkan perilaku yang berbeda dengan balok yang ada pada gambar di atas. Jadi pola keruntuhannya akan kita lihat seperti apa. Ya, jadi ini yang menjadi dasar kita atau konsep dasar dalam perencanaan balok beton bertulang. Karena kita tahu bahwa beton itu kuat terhadap tekan tapi lemah terhadap tarik. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka akan dipasang tulangan pada balok tersebut. Ya, jadi konsep dasarnya boleh kita simpulkan bahwa material beton kuat dalam menahan tekan, lemah dalam tarik. Baru yang berikutnya, retak lentur umum terjadi pada beton bahkan pada tahapan awal pembebanan. Ya, ini sangat penting di dalam perencanaan beton itu. Berikutnya juga retak ini dapat memicu terjadi keruntuhan pada balok untuk mencegah terjadinya keruntuhan. Ya, baru dengan cara ini maka akan kita peroleh beton bertulang. Ya, seperti gambar berikut ini. Baru kita akan melihat kembali balok beton bertulang itu. Nah, di sini kita akan lihat kembali keuntungan daripada beton bertulang ya. Apa sih yang menjadi keuntungan daripada beton bertulang itu? Yang pertama itu adalah material kedap air, mudah dibentuk ya, mudah dibentuk, murah dan mudah disediakan. Baru kuat tekan tinggi, tidak memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi ya. Baru tahan api. Itu yang menjadi keuntungan beton bertulang. Sedangkan kelemahannya ya, kita tahu bahwa beton sangat lemah terhadap tarik. Ya, juga kita lihat bahwa biayanya cukup tinggi
ukuran dimensi lebih besar daripada struktur baja sehingga akan menghasilkan struktur yang lebih berat juga. Jadi yang berikutnya itu adalah adanya retakan pada beton akibat susut beton dan beban yang bekerja. Jadi ada berapa juga keuntungan maupun kelemahan daripada beton yang kita gunakan. Oke, baru ini akan kita lihat kembali jenis elemen struktur beton bertulang, diantaranya pelat lantai, balok, kolom, ya gambar ini kolom, dinding, ya kita lihat ada dinding. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih.